laga Madura United melawan Persija Jakarta di Stadion Gelora Ratu Pamelingan Pamekasan Madura pada Senin 21 Agustus 2017 malam berakhir dengan skor 1-1. Ya, sejak babak pertama laga dimulai, kedua tim memang langsung tampil menyerang. Persija yang diperkuat Rudi Widodo dan Reinaldo Elias da Costa terus berusaha menerobos pertahanan Madura United yang dikawal Fabiano Beltram dan kawan-kawan. Begitupun dengan tim tuan rumah Madura United yang menurunkan Greg Nwokolo serta Thiago Furtuoso. Madura United juga tampil menyerang. Walau demikian, hingga akhir babak pertama tak ada satu gol pun yang tercipta. Madura United baru berhasil membobol gawang Persija Jakarta pada menit ke-64.